Carono. Oh, wes lah. Yo, wes selesai. Sepertinya aku harus ke Jakarta. Ngapain, Mo? Ngejar komitmen. Komitmen? Komitmen apaan? Masih banyak, Mo, cewek-cewek dunia nyata di Jogja. Cuma dengerin kata hati kok. Sejak kapan hati bisa ngomong? Mo! Sejak melihat dia. Berangkat ya, Pak? Ma? Iya. Aku nggak minta dijemput. Ya aku udah di sini. Kalau lo baik sama gue kayak gini, Mo, gue udah tahu. Lo pasti deh maunya. Ngomong aja, Mo. Pinjem duit. Bayar kos lagi ya? Enggak. Buat ke Jakarta. Rencana lo tuh, Mo, udah gak masuk akal. Hei, masuk hati kan? Gue udah gak ada duit lagi. Kerjaan hacker-hacker lo tuh gimana? Cara duitnya? Aku numpang mobilmu deh. Kan gue udah bilang, udah penuh. Di bagasi, nyempil, nggak apa-apa ya? Ntar di Jakarta lo tinggal di mana sih? Satu paket sama tumpangan, tinggal sama kamu. Perjuangan itu butuh pengorbanan lo. Was. Kampret. I want it sweet. I want it sweet now. I want it sweet. I want it sweet right now. I need to tweet. I need to tweet now. I need to tweet. Gotta tweet right now. Sampai ketemu di Jogja. Duluan. Hati-hati. Itu yang cewek anaknya siapa, Dre? Hey, Mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dre? Baik, Ma. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Ma. Alhamdulillah. Hai. Sehat kamu? Sehat dong. Ma, nih teman kosku di Jogja, Sukmo.
Ini yang kau bilang itu hidup dengan dua jempol? Nah ini. Apa maksudnya, Andre? Twitter. Oh. Sukmo, Bibi, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, tante, Bibi tadi? Oh, Bibi. Senang kamu mendengarnya. Iya, iya. Paman mana, Bibi? Paman baru saja berangkat. Ini sama paman sih, Kak. Jadi dulu. Ini adik gue mau, Gita. Cakep ya? Hai, Kakak. Halo, adik Gita. Enggak mirip. Saya sudah sering dengar prestasinya loh. Pintar sekali ya adik Gita ya. Ya deh, Gita berangkat sekolah dulu. Hati-hati, Dadah, Gita berangkat. Kalian pasti belum sarapan? Belum, mah. Ya udah, Mas siapin ya. Iya. Well done untuk edisi hari ini. Artikel kalian selesai, terbit tapi basi. Saya sudah baca usulan-usulan kerja kalian untuk edisi yang akan datang. Yes? Kalau politik, Pak, yang paling hangat itu Pilkada DKI. Apalagi yang bisa dijual di negeri ini selain politik? Ada, Pak. Pertarungan sama peluang para calon mungkin sangat menarik. Ah, basi. Anum, Ajis bilang kemarin kamu tidak terlibat apa-apa. Nah, sekarang kamu harus kerja keras. Ada ide pilkada? Gini, Pak. Pilkada kan sebenarnya masih lama, tapi udah pada heboh. Mungkin kita bisa fokus pada kampanye terselubung yang dilakukan? Belum tajam. Coba, kalian gali lagi. Dan kamu, Hanum, ini kesempatan pertama kamu untuk terlibat di dalam liputan utama. Kalau nanti kamu sampai bisa menemukan fokus liputan yang menarik, nama kamu akan tercantum dalam laporan utama. Oke? Saya tunggu draft kalian di meja saya. Sukmo lagi. Udahan, ayo keluar. Dia berangkat ke Jakarta loh. Nemuin loh. Ya, katanya sih gitu. Dia Hanum, hari gini tuh yang pasti-pasti aja. Lagian kan sudah ada... Oh, pinter loh. Pacarmu tuh kuliah atau kerja sih, Dre? Lihat aja ntar, Mo. Apa Karyawati ini ya? Aja lo. Mbak, pacarnya Andrea. Ya? Bubaran sekolah kok sepi-sepi aja. Dasar, generasi menunduk. Lu lihat aja tuh mereka tuh. Semuanya nunduk aja. Tuh. Kayak aku. Iya. Yeah. Aku pegang handphone karena ada tujuannya. Lagian aku cuma tunduk dengan kata hati. Kayak. Situ aja yuk. Dari tadi. Lu mau minum apaan? Es teh boleh. Es teh manis. Mas. Berapa, Bang? Es teh manis, Mas. Berapa, Bang? 2. Kita manisnya, Bang. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Kasih. Pasnya berstatus lagi. Ya. Beb. Kali ini aku gak mungkin salah, Dre. Pacarmu guru. Mulia sekali. Lu bisa diem gak sih, Mo? Hai, Bebe. Modar. Kangen. Pacar sama mobil sama-sama ababil. Kamu apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik dong. Ini jenggotan. Tuh, Sukmo. Aku juga kangen. Dia genit. Mukanya lo gak enak, Mo. Minum.
Perasaan yang selalu pulang duluan gue deh. Ya, sekali-sekali lah. Tapi gak mungkin pulang ke rumah, kan? Sukmo ya? Sama sekalian ada janji interview. Ya, duluan ya. Hanum, cuma mau ngingetin. Jangan berharap banyak. Karena biasanya yang menyenangkan di dunia maya itu pasti mengecewakan di dunia nyata, titik. Ngir, beneran! Twitter masukmu apa? Loro Sukmo. Loro Sukmo? Follow! Oke. Terus, masukmu itu ke Jakarta untuk cari kerjaan atau cuma pengen liburan sih? Aduh, jangan Sukmo dong, Suk. Biar lebih akrab deh Nadia. Alah, masuk. Kayak lo momo. Masuk. Oke. Beb, sebenarnya dia semua ke Jakarta itu dia mau ngejar komitmen dari cewek yang dikenal lewat Twitter. Iya, Mo? Serius masuk? Widih, so sweet. So sweet apa so tweet? Kamu itu enggak responsif sama perkembangan zaman, Dre. Sekarang itu cinta enggak mengenal ruang. Benar tuh masuk. Ah. Maksud aku, kenapa kamu gak bikin akun Twitter lagi? Yang dulu kenapa coba pakai dihapus? Payah. Oh iya, masuk. Pokoknya, aku dukung masuk menemukan komitmen cintanya. Cayo! Cayo! Lo mau gue anterin kemana, Mo? Salah arah kafe. Ceritanya masuk, pasti seru deh. Iya, nanti aku jadiin cool tweet. Tambahkan hati lo ya, Mo. Kenapa sih? Enggak, gue takut aja, Mo. Pas pertama kali dia lihat lo, dia langsung kabur. Aku gak serusak itu. Dadah, masuk. Ya, Mo. Cayo. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, ya, Mas. Ya, Mo. Iya, Nu. Udah di kafe nih, kamu di mana? Halo? Sini? Iya, kebetulan kan dekat sama kantor. Sendirian? Janjian sama teman sih, sebenarnya tadi habis interview juga. Kamu follow Asti, berita apa? Assalamualaikum. Masuk? Tapi ini kesempatan bagus untuk jadi presenter, Nung. Hanum nggak kepengen jadi presenter, Pak. Hanum pikir-pikir dulu ya. Tanyain Nadia tuh, katanya mana aku tweet bahagianya, dapat mau komitmennya.
Aku nggak apa-apa kok. Lagi kangen Jogja aja. Oh, Mo. Mukanya lo tuh nggak bisa bohong, Mo. Lo kenapa, Mo? Oh. Jangan-jangan tuh cewek bener-bener kabur ya pas lihat lo. Hah? Sembarangan kamu. Apalagi kepikiran aja omongan kamu. Apain juga jauh-jauh ke Jakarta ngejar cewek. Jangan ngibul deh. Lo bilang aja lo nyerah. Ya kan? Lo gak bisa dapetin tuh cewek. Beda kelas, Mo. Bo, serah kamu. Antuk, aku mau tidur. Halo. Iya, Mas Blo. Oh iya, Mas Belo. Kenapa, Mas? Ada kerjaan buat saya. Mas Blo, iya, saya udah di Jalan Belimbing 36B. Apa salah ya, Mas? Silikon Fadli, iya. Mas? Mas? Mas, 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 ongkosnya belum. Makasih, Pak. Iya, iya, iya. Belum. Sukmo! Lain gambar kartun kau di Twitter, lain pula wajah kau. Rasa-rasanya wajah kau itu lebih lucu dibandingkan gambar komodo yang ada di Twitter kau. Iya, Mas Bro. Belo. Iya, Mas. Sebelumnya terima kasih nih, Mas, atas waktunya. Anggap saja kau sedang beruntung. Kau main ke Jakarta, bisnisku tengah berkembang. Kau butuh pekerjaan, aku butuh karyawan. Kurang cocok apa lagi, ha? Cocok, cocok. Bo. Jangan kau lihat tempatnya. Tapi lihat nanti. Permainan besar yang akan kita mainkan, ha? Warnet ini macam garasi tempat di mana penemuan-penemuan penting yang dapat mengubah dunia terjadi. Dan warnet ini tak ada bedanya sama bengkelnya si Thomas Alva Edison, ha? Tidak, Mas. Tidak. Saya cuma lagi takjub dengan nasib baik ini, Mas. Tapi apa ya yang bisa saya bantu untuk bisnis yang tengah berkembang ini, Mas Blo? Belo! Iya, Mas. Kau mau tahu? Ayo, sip. Mo, apa yang kau lihat pada monitor ini? Twitter, Mas. Kau dan aku kenal di sini. Di Eropa, kerusuhan bisa bermula dari gosip-gosip di Twitter. Dunia sekarang ada di sini, Mo. Di sini. Mereka dapat mengubah dunia lewat Twitter. Iya. Tapi kerjaan kita apa, Mas? Mengubah nasib kita sendiri lewat Twitter. Hah?
gue jadi gak yakin ya, dia beneran di Jakarta. Apa gue bilang, orang yang asik di Twitter itu pasti aslinya freak. Kalau ketemu sama Gary. Salah gue juga sih, nyari tempat ketemuan yang deket kantor dia. Neng, yang namanya jodoh itu pasti gak akan lari kemana. Eh, pantesan aja nih, Twitter lo anyep. Ada yang lebih anyep. Kok malah pada nyantai di sini sih? Num, gimana progresnya? Saya masih kumpulin bahan-bahan, Pak. Nanti malah gak jalan-jalan lo. Sekarang, kerja secepatnya. Aku kasih petunjuk, kamu tinggal turun ke jalan. Baik, Pak. Oke? Redaktur politik, gak pernah kering berita. Kalau gue perhatiin ya dari gerak-geriknya si Ajis, kayak dia suka sama lo deh. Kok unfollow gue sih? Ya masa gak tahu, pelit. Gue di follow gila. Kamu kenapa, Beb? Bete. Ya kenapa? Masa pasti unfollow aku. Terus pas aku tanya kenapa, dia bilang gak tahu. Ya mana bisa gitu Twitter nge-unfollow sendiri. Heran. Ya udah, kamu tinggal unfollow balik. Gampang kan? Tapi apa aja dulu unfollow aku duluan. Cari makan yuk. Beb. Beb. Jalan. Kamu tuh sebenarnya mau pacaran sama aku apa sama follower-follower kamu sih? Udah lama kerja sama Mas Blue. Belo. Bukan Blo. Iya, Mbak. Gue Nuril. Kalau itu Mas Yasid. Ane baru di PHK. Dari kantor agensi iklan. Semuanya di sini megang kawan orang penting ya, Mas? Dari politisi, seleb, sampai calon bupati. Mereka tuh sebenarnya butuh eksis di dunia maya. Tapi gak punya waktu. Nah, bisnis kita nih nyediain jasa pengelolaan akun Twitter. Ini duluan ya, Mok. Monggo, Mas. Gimana? Oke, Zok, kita kan? Lumayan, Mas. Lumayan. Mo, kau harus tahu, Mo. Tak semua orang bisa aku terima untuk kerja ini. Tapi kau, aku terima begitu saja. Tahu kenapa kau? All in. Yes. Banyak. Pertama, kau betah 24 jam main Twitter. Kedua, dulu aku suka baca timeline kau. Dan menurut aku, kau itu jago mengolah 140 karakter kata. Hebat kau! Biasa aja kok, Mas. Kau itu ada bakat di bisnis ini, Mo. Aku tadi baru dapat email penting dari orang hebat. Ada job besar. Jadi menurut aku, mulai besok kau tinggal saja di sini. Ada kamar kosong. Ada juga kasur kosong dan kau bebas pakai Vespa aku, ah? Saya cuma 2 minggu di sini, Mas. Mo, dunia saja bisa berubah dalam 2 minggu. Apa lagi kehidupan kau, ah? Cemana kau, ah? Saya minta pin, Mas. Tak ada pin-pinan lah. Gara-gara HP-HP itu tumbang bisnis warnetku.
Kok mikir apa yang membuat aku banting setir dari bisnis ini? Nih, pin gue. Num, 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 sini sebentar. Capek, Pak. Sini dulu sebentar. Papa ingin ngobrol sama kamu, sini. Num, Papa ini sudah semakin tua. Papa ingin melihat kamu sama seperti kakak kamu. Yang punya pekerjaan yang layak, yang bisa membuat papa bangga dan tentu saja berkeluarga. Ini Hanum lagi meniti karir. Sebaiknya kamu cari karir lain deh. Kesempatan itu terbuka luas buat kamu. Ya kan papa tahu dari dulu emang impian Hanum jadi wartawan. Wartawan. Wartawan yang namanya gak pernah muncul dalam liputan. Cuma bantu-bantu. Terus nama orang lain yang muncul. Ah, Hanum duluan ya. Ya, Mo. Sorry, Num. Kepencet. Oh. Oke. Okay. Lagi galau ya, Num. Baca di timeline kamu tadi. Enggak apa-apa sih. Kamu gimana? Tumben timeline-nya sepi hari ini. Iya, nih. Soalnya baru mulai kerja. Jadi kamu ke Jakarta itu karena keterima kerja. Kirain emang niat ketemu sama aku. Gimana ya? Oh iya deh kita. Sebentar. Nung, nanti aku telepon lagi ya. Dre. Akhirnya lo sadar juga, Mo. Lo beli tiket? Aku cuma mau pindah kok. Lo jangan aneh-aneh deh, Mo. Wawancara kerja yang kemarin aku dapet, dikasih mes juga. Lo kerja apaan lagi? Satpam, eh? Konsultan komunikasi, menghina banget kamu satpam. Terus soal ngejar komitmen lo tuh gimana, Mo? Di Jakarta ini. Rezeki itu di tangan Tuhan. Tapi jodoh tergantung sama rezeki. Pak Gigi mahal nggak ya? Aku pengen kelihatan kayak orang kota. Jakarta banget. Lu ngomong aja mau sama tembok. Kenapa sih kamu? Masa aku nggak boleh pakai kaos Gigi? Udah, lo ikut gue aja. Gue mau ke toko om gue, Tanah Abang. Boleh. Sebenernya kerja apaan sih, Mo? Urusin komunikasi, PR, percuma dijelasin, kamu juga gak ngerti kok. Kayak lo, Mo. Itu kayak di kampus pintar dari gua aja. Ini dunia kerja. Relasi, sedikit keberuntungan, itu yang penting. IP mah buat orang yang gak punya keduanya. Maksud gue, lo cewek titran lo tuh gimana, Mo? Alah, nyerah lo. Aku gak nyerah. Ini masalah prinsip. Aku lagi mundur selangkah untuk maju dua langkah. Ngomong.
itu kerjaannya ngeles aja. Pegel gua. Kamu berantem ya sama Nadia? Malam dia cerita di Twitter. Nah itu gara-garanya, Twitter. Lu tuh sama Nadia tuh sama, mau. Kalau di mobil ya, kudu kayak supir. Ya dia ya, Twitteran aja. Kayak kamu enggak aja waktu zaman Facebook. Ya beda lah, mau. Mana ada orang yang sepanjang hari, sepanjang waktu main Facebook, gak ada. Kamu SMS aku loh, untuk komen di FB-mu. Ingat gak? Lu tuh sama Nadia sama-sama gak bisa diomongin. Dre, Mbak Belasan. Udah sini aja sini, depan situ aja. Pinggirin toh. Gua mundurin dulu, Mo. Jadi ini, Mo. Weh. Gua mau nganterin lo ke lobi, Mo. Gak usah, udah gak usah. Beneran lo. Bener. Yakin lo. Yakin. Selamat bekerja, Mas Sox. Wow. Blimbing, Pak. Ya, Gary. Cie, cie. Katanya enggak. Enggak. Emang juga ada apa-apa? Belum apa-apanya, tapi udah ngapa-ngapain, Dok. Enak aja. Si cowok Twitter itu gimana? Udah ke laut kali. Masa iya dia ke Jakarta buat nyari kerja, kirain nyari gue. Masa ya? Ada yang bilang gak ngarep, tapi muka lu gue bayarin. Penting dibahas terus. Penting? Nah, orang ini pengusaha sukses. Dia punya segalanya di dunia ini. Kecuali satu. Kalian tahu apa? Akun Twitter, Bang. Ah, cerdas kau. Tapi kau tak cukup pandai. Sebab dia tidak meminta kita untuk mengelola akun Twitternya. Itu Bang Bel. Emangnya kita ada bisnis baru apa? Selain jasa Twitter? Kau ini. Aku belum kelar bicara sudah kau potong. Macam tukang sunat kau. Dengar dulu. Jadi menurut bos yang kasih job ke kita. Orang ini ingin terkenal di dunia Twitter, tapi tak mau punya akun. Dia ingin namanya jadi trending topic. Loh, bagaimana caranya, Bang? Dia aja nggak punya akun Twitter. Zit, pocong saja bisa jadi trending. Apalagi orang. Dan itulah yang kalian harus pikirkan bagaimana caranya. Emang penting banget ya, Bang? 10 kali lebih penting dari chip poker kau itu. Paham? Oh, ini profil Arif Cahyadi. Kau olah kata-kata yang menarik sampai semua orang dapat tertarik sama Arif Cahyadi. Siap, Mas. Kenapa kalian bingung? Ayo kerjakan. Kau juga makan saja kau. Alamak. Cantik kali cewek kau, Mo. Bukan, Mas. Sudah punya pacar dia? Sepertinya sih begitu. Perempuan itu seperti monyet. Bener ini. Dia tidak akan melepas dahan yang satu sebelum meraih dahan yang lainnya. Makin cantik perempuan itu, maka makin kuat dahan yang dibutuhkannya. Dan kau tampaknya bukan dahan yang kokoh, Mo. Karena itu, kau rajin kerja. Agar kau banyak uang. Kalau kau banyak uang, monyet ini akan bergelantungan dia. Gelantungan. Kerja, Mo. Kerja.
Saya lagi menelusuri kampanye terselubung di media sih, Pak. Saya amati iklan layanan masyarakat di TV, media cetak, billboard. Dan ini saya lagi mengamati di sosial media. Mulai kebaca sih, Pak, tapi saya belum dapat bukti yang kuat. Ini riset sementara. Terlalu biasa, Num. Sudah banyak orang yang mengangkat isu ini. Terus Bapak punya ide apa? Ada jutaan topik di kepala gunung. Num, kamu ini sangat potensial. Aku yakin kalau kamu pasti bisa maju. Ya oke, saya coba cari topik lain deh, Pak. Gini aja, Num. Gimana kalau nanti malam kita brainstorming sambil dinner? Nanti aku kasih tips liputannya. Sekalian pembelajaran buat kamu. Apa topiknya? Gini, Pak. Setelah saya pikir, topik curi start kampanye lewat iklan layanan masyarakat dan jejaring sosial merupakan topik yang sangat menarik. Ini laporannya, Pak. Lumayan. Kamu perdalam lagi nih, Jis. Anum, kamu belajar dari Ajis. Ternak akun, Mas. Ini belum freelance yang tersebar di daerah-daerahmu. Nah, ente tinggal buat deh tulisan yang bagus untuk Arif Jayadi. Ntar yang lain gak sadar juga ikut nge-retweet. Giliran ente lagi tuh. Oh iya. Kemarin waktu nganter Nadia kok nggak ikutan mampir sih, Andre? Maaf, Tante. Kemarin saya harus nganterin Mama. Oh. Terus skripsi kamu gimana? Hah? Skripsi. Oh, dikit lagi, Tante. Ini kan saya ke Jakarta sekalian mengumpulin bahan-bahan. Oh. Tante ke dalam dulu ya? Iya, Tante. Ya tuh, Beb. Aku sama Mama kamu tuh ngobrol enak. Kalau mama kamu tuh gak sibuk aja sama Twitter. Bodoh. Mama! Apa-apaan sih nih, Papa? Ada apa sih, Dek? Papa nih! Ah. Beb, kamu tuh sekali-sekali hargain aku dong. Ya udah, kamu ngomong-ngomong aja. Aku gak bisa denger sama Twitteran. Andre! Balikin handphone aku! Enggak. Ini aku simpen sampai kita selesai ngobrol. Gak mau.
balikin nggak? Kalau nggak kenapa? Kalau nggak, lo, gue, kalian. Bang, ntar dulu dong. Kenapa, kenapa? Tantangan kan udah kelar nih. Hah? Berarti kita dapat bonus dong. Ah, yang ada di otak kau itu cuma uang saja. Kita ini lagi girang, girang. Tapi tenang. Aku ambilkan bonusnya, tenang. Yes. Wah, brother, cepetan, bonus. mana bonusnya? Tunggu Bang Belo. Ini aku sudah siapkan, ini untuk kamu. Ini untuk anak istri kau. suka kau lah. Turuti hawa nafsu kau. Banyak uang, ayo. Bang, makasih bang. Iya. Mana lagi? Kemana tuh? Tak kau cek dulu isinya mau? Enggak apa-apa mas. Ya udah, suka kau. Saya sendiri tidak mengerti sama sekali, Mas Kemal. Tentang semua yang ada di Twitter ini. Sederhana aja, Pak. It is so simple. Ada orang yang nge-tweet mengenai sosok Bapak. Terus, ada yang suka. Mereka meretweet. Lalu terus, dan boom! Di dunia nyata sekalipun, orang sudah membicarakan mengenai sosok Bapak. Dre, maaf gak keangkat, hektik banget. Iya, kenapa? Iya, nanti aku temuin kamu. Iya. Udah lah, Num. Si Ajis tuh gak usah dipikirin. Dari dulu kelakuannya emang kayak gitu. Nora! Tapi ini beda, masalahnya gak cuma nekan gue supaya gue mau jalan sama dia. Ngambil ide gue. Buat gue sih udah gak sehat ya. Kalau diomongin ke Pak Kardi gimana? Pak Kardi lagi, pasti lebih bela Ajis lah. Gue juga gak tahu sampai kapan tahan di sini. Jangan patah semangat gitu dong. Anuman? Jadi wartawan investigasi itu kan impian lo dari dulu. Masa cuma gara-gara si kutu kuprat itu lo langsung nyerah gini aja sih? Num, Pak Kardi suka banget lo sama tulisan kita. Kayaknya kita perlu membahas serius. Sorry Pak, gak sempat, sibuk. Tapi Num, bagus banget nih Num. Apa sih lo ikut-ikutan ah? Bahasa langit. Bahasa itu cerminan kelas sosial, Dre. Topeng. Kalau pakai bahasa itu strata aku naik. Dah, ngapain bahas itu? Kenapa, Kak? Cerita. Apa lagi sih yang mau gue ceritain? Tadinya kan cerita semua kalau mau. Versinya dia. Versinya kamu? Versi-versian, Mo. Ya, intinya lebih cinta sama Twitter. Dibanding sama gue. Gak mungkin. Kamu lebih ganteng daripada burung biru itu. Cinta itu sama dengan menerima apa adanya. Termasuk dicuekin pacar dari Twitter. Dia masih SMA, Dre. Daripada kamu maksain dia untuk ngerti kamu, lebih baik kamu yang ngertiin dia. Terus mesti gimana, Mo? Ngomong. Minta maaf.
Ntar aku bantu pakai ini. Wah, bayar utang aku. Hebat lo, Mok. Ini belum seminggu nih. Canggih lo. Tapi ini buat dipus aja. Yakin? Iya. Yeah. Ntar lo gak jadi gini. Buat beli nasi padang. Bayarin gue. Cepok. Balikin duit minta dibayarin. Asu. Selamat malam, Mbak Ruth. Saran saya, hukum mati mereka itu. Tidak demikian kan, Pak? Tapi saya yakin, Mbak, dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, masih ada yang mempunyai jiwa patriotisme yang jujur. Tempatkan mereka dalam posisi-posisi yang jelas. Terima kasih, Mbak Ruth. Selamat malam. Baik, kami akan menerima. Ada berita apa sih, Pak? Juga berita buruk semua. Ya, nggak usah ditonton, Pak. Ya, kamu nggak ngerti, Nung. Kalau Papa nggak nonton, tambah hancur negara ini. Kok bisa gitu? Ya, karena Papa satu-satunya penonton yang berpikir positif. Setiap ada acara interaktif dengan penonton, Papa selalu menelpon dan menyebarkan virus sarapan. Kalau Hanum jadi presenter, bisa dong ya bantuin Papa nyebarin virus harapan. Kamu sudah pikir matang-matang masalah ini? Hanum tuh pengen bikin Papa bangga. Lagian juga udah gak betah di kantor. Mungkin dalam 2 atau 3 hari, Hanum bakal ngajuin surat pengunduran diri. Itu keputusan kamu sendiri, kan? Dia mau ketemu, jemput. Iya, tunggu dulu. Tempat makan malam yang enak di mana? Iya, sama berjuang kawan. Yuk. Kantor ini sangat mengutamakan kesetaraan. Saya mau semuanya bekerja sama tanpa pandang bulu. Camkan itu. Maksudnya apa ya, Pak? Ajis bilang kamu tidak bisa diajak kerja sama. Mungkin ini salah saya juga, Pak. Terlalu keras pada Hanum. Saya sudah baca artikel Ajis tentang kampanye terselubung di jejaring sosial Twitter. Bagus. Anum, kamu bantu dia. Iya. Anum, tunggu, biar aku jelaskan dulu semuanya. Ah, berasa tuh. Kenapa dia? Kemarin kalau nggak salah gue ngeliat heboh bokap lo gitu di koran, pitanyain Twitter juga, Nat. Iya ya? Kenapa? Gue duluan ya. Duluan ya, dah. Beb. Sorry, Beb. Dimaafin gak ya? Beb, aku salah deh. Terus kamu jangan marah lagi dong. Ya aku gak apa-apa deh. Didoain sama follower-follower kamu. Ya? Iya. Beneran? Yaudah kita baikan. Duluan ya. Dadah. Yuk. Ayo nih makan. Iya. Jit.
Mana Suko? Eh, Mo, masuk kok. Mar, ini Sukmo. Mahasiswa semester akhir dari Jogja. Eh, apa kabar? Kok? Pak Kemal Pemburi ini ada lebih bos kita. Apa istilah kerjanya itu? Praktisi PR. Dia ini yang memainkan isu dan berita lewat media mana saja. Termasuk di jaringan sosial. Dan kantor kita ini bisa berjalan karena job-job yang dikasih sama beliau ini. Kalian kenal di mana? Ya, di Twitter lah. Dulu, kami sering perang kata-kata soal gubernur Jogja. Aku bela pemilihan. Nah, dia. Bela monarki. Tapi begitu dia datang ke Jakarta, aku terima kerja di sini. Tapi maaf, karena ini kunci sukses kita kemarin. Serius aku. Singkat kata mau, klien kita yang kemarin itu puas sama hasil kerja yang kalian lakukan. Jadi mereka sekarang maunya lebih. Nah, nanti bagaimananya detail Belo yang menjelaskan semua. Arif Cahyadi ini ingin jadi gubernur DKI. Dan Kemal menyuruh kita untuk memainkan isu-isu. Kita yakinkan publik bahwa Arif Cahyadi layak jadi kandidat. Citraan diri. Tepat. Di sini kita tidak bicarakan kejelekan-kejelekan orang. Tapi yang kita bicarakan adalah kebaikan-kebaikan orang. Dan aku minta, lusa, Arif Cahyadi for DKI 1 harus sudah jadi trending topic. Tapi bagaimana caranya, Bang? Kemal yang mulai. Kita tinggal memainkan. Dan sekarang bubar dulu. Aku kebelet. Bubar. Halo. Iya, Mo. Maaf. Lah, aku kira kamu udah balik, Mo. Gimana ya? Gini deh, di kafe yang sama, 1 jam dari sekarang. Dre, dengerin aku, emergency. Bawain pakaian baru di kafe waktu itu, ngerti kamu? Ini hidup dan mati, Dre. Merdeka. Gak telat, gue nungguin dari tadi. Lo ada apaan sih pakai diumati segala? Nanti ceritain, mana? Tuh. Tuh apaan tuh? Lo sejak kapan pakai kacamata, Mo? Mata suka kabur kalau cewek bening. Oh, gue tahu. Lo mau ketemu sama cewek Twitter itu ya? Hah? Hanum! Mo, jadi diri sendiri tuh lebih baik, Mo. Gaya-gayaan lo pakai kacamata. Cah, diem aja kamu. Hanum. Sukmo. Maaf ya, waktu itu gak sempat nemuin kamu. Oh ya, lupain aja lah. Hetik banget, jadi konsultan. Bukannya dapat libur, malah lembur. Hektik ya?
Kebetulan teman di Jakarta lagi butuh resource. Di company dia, jadi 2 minggu aku bantu. Kamu gimana? Enjoy jadi wartawan? Lusa mungkin aku udah gak jadi wartawan kali. Kenapa? Gak apa-apa. Setauku dari timeline kamu, kamu enjoy jadi wartawan. Gak semua yang ditulis di Twitter sama kan sama aslinya. Kamu juga kayaknya di Twitter selengean gitu, ternyata aslinya rapi banget ya. Bukannya kamu suka yang seperti ini. Aku pulang ya, Mo. Thank you. Halo? Halo, Num? Tolong dengerin aku bentar. Kamu boleh gak suka sama pertemuan tadi. Tapi tolong jangan berhenti jadi wartawan. Kenapa? Aku kenal kamu. Aku kagum sama kamu gara-gara tweet-tweet kamu sebagai jurnalis bawel. Gimana ya, Mo? Aku memang gak ada bakal jadi wartawan. Bahkan buat nemuin berita menarik aja aku gak bisa, Mo. Woi, kok masih di sini kamu? Nungguin aku? Siapa yang nungguin lo? Itu baju mau gue pakai besok. Wih, bercanda Mo. Gue lihat tuh tadi. Lihat apa? Lalu tinggalin batu cewek. Terus dia dijemput sama temen cowoknya ya? Perjuangan lo, Mo, itu baru dimulai. Itu cowok juga rasa bukan pacar. Jadi cowok yang tadi teman Twitter kamu? Iya, biasalah anak labil yang suka nongkrongin komputer 24 jam sehari. Aku seneng banget melihat kamu seperti sekarang. Kenapa? Ya lebih lepas aja. Apalagi semenjak kamu mutusin untuk berhenti jadi wartawan. Udah lah, gak usah dibahas, Ger. Turun ya. Makasih udah nyelamatin aku dari kafe tadi. Aku yang terima kasih. Aku seneng banget malam ini. Karena ngerasa dibutuhin banget sama kamu. Balikin mobil yang pernah gua kasih. Perasaan belum? Oh iya belum, belum kebeli juga. Gua aja gak punya. Lalu si ceweknya ngejawab, oke. Aku Nora ya, Dre. Aku balikin Mo, semuanya. Tapi kemarin yang bilang sama gue itu siapa? Aku. Dre, lo harus terima Nadia apa adanya. Susah kan jalaninnya. Tapi tadi yang lebih susah, Mo, terima diri lo sendiri apa adanya. Kalau lo di tempat umum laki-laki kan. Aku pulang Jogja aja ya. Kayaknya dia udah ilfeel sama aku. Ya kalau soal itu, lo inget-inget aja dulu, Mo.
Kemarin-kemarin nih yang bikin dia nyaman di Twitter sama lo tuh apa? Ya katanya di Twitter aku selengean. Enak diajak ngomong. Tapi aslinya so serius. Ya udah gampang kalau gitu, Mo. Tuh kacamata lo buang. Tuh baju gaya-gaya gue tuh lo balikin. Selesai. Lo tuh bukan cuma selengean, Mo. Kumel, ngece. Mo, dengerin nih ya. Sejak zaman PT Kantropus tuh, cewek tuh cuma butuh dua hal. Yang pertama nih, kenyamanan. Yang kedua, perhatian, Mo. Dua-duanya lo ketemuin nih. Lo dapet tuh, kepastian. Pinter kamu. Makasih ya, Dre. Perjuangan memang berat. Mas? Gak tidur kau. Tanggung mas, bentar lagi. Udah tidur sana. Iya. Kalau kau sakit nanti aku juga yang repot. Sebentar, tanggung ini mas. Kok kenapa murung mau? Gak apa-apa. Ada masalah? Enggak apa-apa mas. Kurang tidur kali saya. Kenapa kau tak tidur? Bikin susah saja kau. Udah heboh banget sih ngomongin papa di Twitter. Bisa-bisa jadi trending topic lagi kayak kemarin. Mungkin mereka pada tahu Nadia, kalau papa ini ayahnya si Nadia yang cantik itu yang selalu super sibuk dengan HP dan Twitternya. Ih, papa, Nadia tuh serius. Papa juga serius, sayang. Kamu dong yang mesti jelasin ke papa sebagai penghuni Twitter. Ayo, jelasin ke papa. Nih, topiknya papa mau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Emang iya, Pak? Permisi, Pak. Ada telepon? Oke. Okay. Makasih. Iya, Kemal di sini. Pagi, Mas Kemal. Pagi. Kok gosipnya di Twitter saya mau maju jadi gubernur DKI? Ini bukan gosip, Pak. Tetapi dukungan publik. Saya bertanggung jawab atas gosip ini. Jawab, Pak. Malah semuanya mendukung Bapak untuk jadi gubernur. Saya belum berpikir ke arah itu, Mas Kemal. Publik, Pak, yang berpikir sejauh itu. Mereka butuh sosok seperti Bapak. Hari ini suara rakyat itu. Suara Twitter, Pak. Kalau masalah itu, sepertinya kita harus berbicara lebih serius lagi, Mas Kemal. Itu teh. Kalau ini gue setuju 100%.
Lu ikutin tweetnya Arkadi gak? Mending lu lanjutin tulisan lu ke dia lagi aja. Kemarin tuh gue udah coba konfirmasi, gak bisa. Coba lagi dong. Males. Kan banyak sekali peristiwa politik yang terjadi di dunia ini dimulainya dari situ, Pak. Dari jejaring sosial. Begitu ya, Mas? Ya, kita nggak perlu seperti itulah. Jakarta ini mungkin kita bisa arahkan kepada hal yang lebih positif. Seperti masyarakat di sini kan sekarang semua menginginkan sekali sosok seperti Bapak. Tapi saya belum tertarik untuk... Nggak harus politik, Pak. Tidak harus politik. Asal semuanya direncanakan dengan sistem komunikasi yang tepat. Nah, yang ini mulai menarik. Ah, begini saja. Bagaimana kalau saya mengajak Mas Kemal untuk bergabung dengan perusahaan saya menjadi konsultan komunikasi? Pandu, kamu bisa atur itu? Bisa, Pak. Oke, baik. Dan beberapa hari lagi kita akan atur kontraknya. Mak. Mak, lihat tuh, Mak. Ayo, Mo. Ente luar biasa. Arif Cahyadi, 4DKI 1, trending topic. Yes, mantap. Kalian ini ada apa ribut-ribut saja, ganggu tidur. Abang sih tidur mulu. Cek Twitter dong. Arif 4DKI 1 udah jadi trending. Hebat kali kalian, ha? Lama-lama kambing pun bisa dijadikan trending topic. Yes. Kau mau jadikan cewek ini trending topic juga? Oh ya, gimana resignnya? Besok kali aku baru ngajuin surat pengunduran diri. Berat, tapi mau gimana lagi? Keputusan kamu udah benar. Jurnalis itu kan untung-untungan. Lemurnya banyak, gaji sedikit. Ya, image di lapangan kan amplopan. Mendingan ya pasti-pasti aja. Aku sih lagi mikir-mikir kerjaan yang pas buat kamu. Kerjaan yang punya banyak waktu di rumah. Kalau menurut kamu kerjaan yang cocok buat aku apa? Ya HRD mungkin. Tapi pulangnya jam kantoran banget sih. Terus? Aku sih prefer kalau kamu jangan capek kerja. Karena aku sanggup nanggung semuanya. Jadi maksud kamu nyalon, kursus yoga, belajar masak gitu ya? Mana? Pintar ya kamu ngerencanain masa depan. Masa depan orang lain juga direncanain. Padahal aku udah buka hati lo. Ente kemana? Kalau ditanya Bang Belo bagaimana? Surat ini. Sebentar ya, Pak. Apaan sih? Kamu ngapain sih, Mo? Arif Cahyadi buat DKI 1, bisnis kami di Jakarta. Berita buat kamu. Aku dan beberapa teman yang desain semuanya, itu kerjaanku di Jakarta. Oke, jadi ini semuanya didesain? Ya, bikin kalau anonim. Empire issue. Lataku main hashtag. Trend topic.
tujuannya Arif Cahyadi jadi gubernur. Kalian dibayar? Iya, berita buat kamu. Gak jadi resign kan? Balik dulu ke warnet. Ngapain? Kantor. Nanti jelasin semuanya. Makasih ya, Mo. Ciu. Peluk. Enggak. Permisi, Pak. Pak, saya nggak jadi mengundurkan diri. Dan saya sudah ada topik untuk liputan utama. Tadi teman saya baru cerita bahwa memang ada sekelompok orang yang sengaja mengangkat isu mengenai Arif Cahyadi di Twitter supaya jadi trending. Tujuannya supaya Arif Cahyadi menjadi gubernur DKI. Saya rasa itu akan jadi berita menarik. Udah hebat kau. Pergi seenaknya. Telepon tadi angkat. Macam orang penting saja kau. Maaf mas, tadi kebetulan ada teman yang butuh bantuan mendadak. Kawan pula kau jadikan alasan. Biar bagaimanapun, kau tetap salah. Kau ingat, berani kau macam-macam sama Belo Harahap, bisa panjang urusannya. Iya mas, saya ngaku salah. Enak kali kau bicara. Halo? Iya. Mal. Gimana? Oh. Begitu. Ya oke. Okay. Ya suka-suka kau lah. Oke. Iya. Oke kali kau. Kemal minta kita mengundurkan tweet tentang Arif Cahyadi sampai besok lusa. Strategi baru, tengah disusun, supaya orang tidak cepat lupa sama Arif Cahyadi. Sekarang, ya bebaslah tau dari segala dakwaan. Ya tapi mas, hati ini gak tenang kalau permintaan maaf saya belum diterima. Iya. Ku maafkan. Tapi kau ingat, kau angkat telepon kalau aku yang telepon. Paham kau? Iya, mas. Apa ini? Mau minta izin sekalian, nanti malam mau pergi sama teman. Ya sudah pergi sana. Boleh? Iya, pergi. Apa ini? Aku pikir aku suka. Tapi semuanya anonim kan? Ya kecuali Arif Cahyadi ya, karena dia yang jadi trending topic. Nah, kalau Kemal itu selebtut yang suka ngasih kultus bukan? Mm-hmm. Nah berarti ada kemungkinan Arif Cahyadi nggak terlibat dong, karena kan yang kalian temuin selama ini cuma Kemal. Enggak, Kemal kayaknya nggak mungkin ngelakuinnya gratisan. Ya tapi coba cross-check dulu aja ke Arif Cahyadi. Tapi hati-hati. Mereka itu semua orang atas. Kedengan ya, Mas? Udah dorong aja, rumahku di depan tuh. Ntar benerin di sana ya. Gak apa-apa ya, jalan. Gak apa-apa. Kamu kenapa bohong? Kamu kelihatan lebih cantik dari profile picture-mu. Terus waktu itu ada cowok keren di samping kamu. Gary ya?
teman. Terus kamu pengen bergaya kayak Gary? Ya, supaya kelihatan lebih intelek. Biar kelihatan lebih Jakarta banget lah. Ini rumahku. Oh, ini? Bagus ya. Gak nawarin masuk minum kopi apa teh. Kayaknya kamu kebanyakan nonton film deh. Iya. Yeah. Kamu kenapa sih mau buka semua rahasia supaya aku tetap jadi wartawan? Tujuanku ke Jakarta kan membangun komitmen sama jurnalis bawel. Sama aku bawel ya? Yakin yang bawel itu kamu. Pulang sana. Masuk. Ya gak apa-apa masuk. Oke. Okay. Ciuman perpisahan. Oke. Ah, belagu banget. Lu gak inget yang kemarin-kemarin. Kamu ngapain ikut-ikutan? Ini ada pembicaraan bilateral. Ngerti kan bilateral doang, gak usah ikutan. Kakak, kita kan cuma ikut dengerin doang, gak ikut ngomong, janji. Ya gak apa-apa. Jadi kita duduk aja. Aku dengerin nasihat kamu. Jadi sekarang itu kamu bagian kecil dari sebuah perjuangan yang besar. Gue senang sih mau denger ya. Tapi ya gue mau ngingetin aja. Lo kan kenal dia lewat Twitter. Ya lo gak tau kan latar belakangnya seperti apa, ya kan? Kayak kakak gak kenal karena dia lewat Facebook aja sih. Aku! Soal di dunia maya kamu! Beda lah, Mo. Itu gue ketemu Nadia dulu, baru gue lihat dia di Facebook, ya kan? Siang, Pak Arif. Ya, ini Hanum dari majalah Lini Masa, Pak. Begini, saya boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Terkait kehebohan di Twitter, Pak, tentang... Halo? Halo, Pak Arif?
Luar biasa. Kamu baru wawancarai satu narasumber? Sebenarnya kemarin saya sempat nelfon Arif Cahyadi juga, Pak. Tapi dia nggak mau berkomentar. Dan saya sudah periksa semua akun Twitter itu memang fake, anonim, sengaja dibuat untuk mengangkat isu supaya bisa jadi trending. Ini baru berita utama. Terima kasih, Pak. Selain Arif Cahyadi, tidak ada nama lain disebut. Kamu hanya menyebut Mr. K, Mr. B, dan seterusnya. Berita yang kuat itu setidaknya kita perlu dua nama lagi. Ayo. Kemal, Pak. Kamu tahu dari mana? Saya follow Kemal, Pak. Kebetulan saya lihat kalau Kemal itu sering nge-tweet tentang Arif. Mungkin saja kalau Kemal yang memulai semua ini, Pak. Tapi saya udah janji sama narasumber untuk nggak membuka ini, Pak. Demi keselamatan dia. Anum. Ini berita utama. Kalau kamu memang keberatan dengan pengungkapan nama itu, ya, tidak apa-apa. Saya tinggal turunkan berita Ajis. Kapan saya harus kasih jawaban, Pak? Sekarang juga, sudah tidak ada waktu lagi. Bo, kalau kau pulang ke Jogja, tak apa. Tapi, kau jangan mundur dari sini, ya. Skripsi saya, Mas. Atau nanti aku bilang sama si Kemal supaya kau bisa kerja dari sana. Ah, bagaimana? Boleh. Lulusan saya pulang ya? Iya. Tapi kau kerja tetap sama aku, ya? Iya, Mas. Sekarang kau jalan. Ini saya mau jalan, Mas. Cepet jalan. Iya. Kak. Bisa mati aku. Iya. Curang kau. Saya baru jalan, Mas. Berani kau macam-macam sama aku? Saya baru jalan, Mas. Macam mana aku bisa kalah? Ya saya nggak tahu, Mas. Tak tahu aku main. Tawa lagi. Kalau yang bisa buat Twitteran ada, Pak? Itu. Yang ini. Yang ini. Model luar, ya. Ya, kagak ada charger kayak yang ini. Ada charger. Cie. Kenalin dong, Mo. Oh, belum kenal ya? Ya belum. Hanum. Halo, Andre. Hanum. Jadi, traktirnya dalam rangka apa nih? Dalam rangka peresmian hubungan? Bukan. Terus, dalam rangka... Hanum kan wartawan. Besok laporan utamanya keluar. Dan itu semua berkatnya Sukmo. Emang ini bantuin apaan, Num? Dia jadi narasumber. Beritanya tentang Jogja? Bukan. Arif Cahyadi. Arif Cahyadi yang lagi heboh di Twitter itu, Mas. Emangnya kenapa? Hubungannya apaan mau sama lo? Aku yang bikinin trending topic. Dia jadi trending topic gara-gara aku. Ya dari situ aku bayar utang ke kamu, dapat uang. Pencitraannya palsu semua. Ya kami jual dia beli. Mas, Arif Cahyadi itu papa aku. Dan papa gak mungkin kayak gitu. Beb. Mau. Beb, tunggu Beb. Berita gak mungkin dibatalin ya? Gak mungkin, Mo. Sama tadi aku mau ngomongin... Maaf ya, aku tinggal. Maaf ya. Dia suka kayak gitu, udah deh gak bener. Udah. Ya, kamu jangan nangis, Beb. Hingga terjalin terbentuk awan, semua tentang kebalikan. Terlukis, tertulis, tergaris di wajah. Keputusan yang terputus. Ada apa sih, Pak? Hanum! Papa, emang benar Papa bayar orang untuk jadi trending topic di Twitter? Nadia, kamu ini ngomong apa sih? Papa kamu itu gak mungkin melakukan hal seperti itu, ya? Tapi buktinya apa, Pak? Sudah. Sekarang kamu berangkat sekolah, biar Papa yang urus masalah. Belo! Oke? Okay? Mana Belo? Di mana Belo? Kenapa kau teriak-teriak macam itu, Mal? Baca.
baca. Sudah jadi selebritis aku sekarang. Dia Hanum. Hei, siapa yang kenal sama wartawan ini? Ayo ngaku saja, sebelum aku yang menemukannya sendiri. Saya, Mas. Kau? Oh, jadi kau tikus yang jual nama semua orang ya? Ini dia. Jangan kan tikus, ular menggulitin tahu. Tahan. Suruh baca tuh. Mau baca ini. Baca. Saya salah, Mas. Kasih saya waktu. Hei, loudspeaker. Halo? Nung, ini aku Sukmo. Sukmo? Tega kamu. Seharusnya semua nama anonim. Kenapa? Kamu dengerin aku dulu, Mo. Aku tulus bantuin kamu. Kenapa jadi begini? Aku suka sama kamu. Kenapa kamu pergunain aku? Mo, kamu dengerin aku ya. Aku gak pernah bersalah manfaatin kamu, Mo. Aku cuma... Saya salah, Mas. Aneh salah apa, Mo? Ente gak mikir apa. Kita udah baik sama ente, Mo. Gimana anak istri Ani di rumah, Mo? Apa ini? Drama murahan. Eh, tenang dulu lah kau, Mal. Mo, berapa kau dibayar untuk berita itu? Saya nggak dibayar, Mas. Saya tulus bantuin Hanum. Perjanjiannya semuanya itu anonim, Mas. Tapi ternyata... Anjing! Eh, Mal! Jangan kau pikir aku tak mampu atasi anak buahku sendiri. Saya. Terus bagaimana aku harus jawab? Hah? Timeline-ku sudah penuh sama caci maki orang. Di Twitter aku juga sudah habis. Kau pikir berapa uang yang aku keluarkan sudah? Hah? Kita tahu dari mana, Mas, itu permintaannya Arif Cahyadi. Cepat atau lambat Arif Cahyadi bakal terjun ke politik kekuasaan. Aku hanya mengambil kesempatan untuk memanfaatkan orang ini. Modalku banyak sudah keluar. Ternyata kau tak jujur, Mal. Aku belum. Tak takut miskin aku. Kalaupun bisnisku bangkrut, pernah aku alami. Tapi kau ingat, aku tak mau kalau aku dan anak buahku kau kasih uang dari hasil menipu dan memeras. Apa bedanya sama bisnis yang kau lakukan selama ini? Kau pikir ini bukan menipu? Akun palsu itu sama dengan baleho dan poster-poster yang ditempel di tengah jalan. Kau sudah tidak jujur, kau tanggung akibatnya. Baiklah, sudah. Kau cari cara aja bagaimana membersihkan namaku, sudah cukup itu. Oke. Ya bikin. Ya, tenang kau, tenang. Oh. Akui kesalahan kau pada sistema. Itu hukuman. Karena kau ember. Cepat! Ya. Cahadis. Jangan lupa. Dia bisa menyihir orang dengan 140 karakter kata. Thank you.
Anum. Bagus. Selamat ya, Anum. Sekarang aku yang tersingkir. Saya tweet, Pak. Silakan di retweet. Sekarang masalahnya tinggal ratusan ribu follower Bapak. Percaya apa tidak sama kredibilitas Bapak? Hello, kalau bukan karena teman lang, anak buahmu, udah habis, bisnis ini selesai. Sampai aku melihat muka kau lagi di Jakarta ini. Belum pantas kau masuk dunia kerja. Selesaikan skripsi kau. Buat anak istri, Mas. Mau. Dan. Hey, ini kantor Sukmo. Ini kantornya. Kayaknya bukan ini deh, dia bilang kerjanya di warnet tuh, di Jalan Belimbing kalau nggak salah. Hah? Di warnet? Cepat semuanya itu dicopot. Eh, Sandi. Kau bantu kawan-kawan kau. Jangan bengong saja, bantu kau. Itu semua. Semua dicopot barang-barang itu. Mau apa kau kesini lagi? Belum puas melihat kami semua hancur berantakan? Ya saya minta maaf, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Sebenarnya saya kesini mau ketemu Sukmo. Seribu kali kau minta maaf juga, tak akan bisa buat kami utuh lagi. Kami semua sudah hancur. Nggak usah kau telepon dia. Gue temuin ini, di kamar Sukmo. Gini Mas, saya mungkin masih bisa perbaikin semuanya. Bagaimana caranya? Dengan menurunkan kembali berita secara utuh. Tapi saya cuma perlu tahu memang ini semua adalah suruhan dari Arif Cahyadi atau hanya manipulasi dari Kemal. Kemal sudah mengakui semuanya. Semua dimanipulasi sama si Kemal, kami dan juga Arif Cahyadi. Jadi tak ada lagi yang bisa kalian perbaiki. Selamat sore. Bisa, Mas. Asal Mas kasih saya izin untuk bisa ngobrol dengan semuanya, saya yakin bisa. Tapi kau tak bisa bicara sama Arif Cahyadi, kan? Bisa.
Arif Cahyadi itu papa aku dan Mas Sukmo itu teman aku. Aku akan bilang sama papa untuk perbaikin semuanya. Semuanya, Om. Janji. Papa, kau sudah punya konsultan komunikasi, ha? Sepertinya belum. Kamu udah dong, gimana skripsi lo? Satu bab lagi. Wih, keren lo. Mau ada titipan nih. Apaan? Dari Hanum. Gua kamar lo, mau ya? Mungkin itu gak bisa perbaikin semuanya, tapi aku pengen minta maaf banget sama kamu. Gak apa-apa. Pada nyariin tuh di Twitter. Lagi ngapain Twitteran? Kenapa? Gak apa-apa. Dek, Nadia. Dek, Nadia juga ikut. Ikut. Dek. Tenang aja, masuk. Semuanya aman, terkendali. Papa minta masuk, Bang Belo sama teman-temannya buat bantuin papa ngurusin soal komunikasi dari program CSR-nya. Cayo! Cayo! Usin? Nah, sekarang lu baru bener-bener jadi konsultan komunikasi, Mo. Jangan jaga warnet lagi, lu. Terima kasih. Sama-sama, Masuk. Terima kasih. Sama-sama, Masuk. Terima kasih. Oh... Kode. Oke, okay, Nemo. Dadah. Num. Aku. Aku. Lagi galau, tweet, happy juga ada tweet, gak ada bosan-bosannya, selalu saja tweet, Twitter dunia. Mana tuh tweet, even while I eat, I'm walking down the street, now sing it. We are exit.
trip, trip.